Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, kemenangan bagi Barisan Nasional pada PRK Dun Negeri sekaligus menunjukkan bahawa BN Barisan Nasional lebih kuat berbanding PAS PN Bersatu bagi pilihan daya kecil Dun Negeri. Jadi saudara-saudara, kemenangan kepada BN ini sekaligus satu tamparan hebat bagi Muhyiddin Yassin sebagai pengurus PN dan kepimpinan tertinggi PN yang lain termasuk Hadi Awang. Dalam satu perkongsian, saudara-saudara, melalui Harapan Daily bertarik 18 Ogos, BN hantar PAS PN terus ke dalam Gua Musa Pohon. Oleh Norman Radzuan dalam perjalanan ke Nenggiri sehari sebelum mengundi, saya hubungi pakar penganalisis dan strategi UMNO. Kata, saya nak belajar dengan UMNO bagaimana nak tackle pengundi Melayu. Dia ketawa sahaja dan memaklumkan kepada saya, BN lead empat mata iaitu sehari sebelum tarik mengundi. Kemenangan ini dianggap luar biasa kerana sebelum ini dalam siri PRK, kesemua penyandang memenangi semula atau dalam maksud lain mempertahankan kerusi. Kali ini PAS tewas dan kesemua dakwaan penganalisis politik tidak boleh digunapakai di Nenggiri termasuk saya sendiri. Ia benar-benar membuatkan kita hairan bagaimana Undi Melayu berpihak kepada Barisan Nasional. Saya tidak menyebut PH kerana undi PH biasanya akan solid kepada kerajaan perpaduan. Ini kerana undi UMNO khasnya yang berlaku, undi sabotaj dari ahli mereka sendiri. Jadi semua andaian sebelum ini oleh penganalisis politik tersasar. Pertama, kawasan majoriti Melayu akan dikuasai PAS. Kedua, kawasan luar bandar akan dikuasai PAS. Negeri Kelantan, totok PAS, penyandang pasti menang. Orang Melayu menolak Anwar dan Zahid. Diesel Melayu topak kerajaan perpaduan. Semua itu tidak berlaku di Nenggiri. UMNO sudah bangkit. Kemenangan di Nenggiri mempunyai indikator yang sangat besar kepada UMNO. Dalam pada itu, satu perkongsian daripada Harapan Daily juga berkata, PAS tertipu di Nenggiri. PAS juga tertipu di Nenggiri. Kononnya yang hadir itu ramai tanda sokongan. Tetapi rupanya penyokong atau ahli mereka dari luar. Dalam skala yang kecil, 10 orang hadir, jauh lebih penting jika ke-10 orang itu pengundi bukan pengampu politik. Jadi ada kadangan ini, saudara-saudara, PAS berkemungkinan akan tumbang lagi pada PRK yang akan datang. Jadi tuan-tuan, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan yang amat dihormati. Baru-baru ini saja kita dikejutkan dengan keputusan pilihan raya kecil Dun Negeri yang mengesahkan kekalahan teruk bagi Perikatan Nasional dan sekali lagi mengesahkan kerajaan Madani ataupun kerajaan perpaduan yang dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim diterima oleh rakyat Malaysia. Namun saudara-saudara, berkaitan dengan ini timbul satu lagi berita yang bagi saya pasti mengejutkan kerana sini ada satu nama bekas Perdana Menteri iaitu Muhyiddin Yassin yang mendakwa tak dilantik jadi PM meski cukup sokongan. Sebelum saya teruskan di dalam artikel ini, adakah sebenarnya Muhyiddin Yassin sebelum ini sudah cukup sokongan? Tapi kalau sudah cukup sokongan, kenapa bukan Tan Sri Muhyiddin yang angkat sumpah menjadi Perdana Menteri? Kenapa Anwar Ibrahim yang mengangkat sumpah jadi Perdana Menteri ke-10 pada PRU15 yang lepas? Sudah pasti penyokong-penyokong Muhyiddin dan PN mahu Muhyiddin angkat sumpah jadi PM. Kalau boleh, cepat-cepat angkat sumpah. Kalau bukan hari ini, esok. Kalau tak pun sebelum
PRU16. Namun saudara-saudara, hakikatnya Perdana Menteri yang sudah dilantik hari ini Anwar Ibrahim, kita dapat lihat ekonomi semakin stabil, politik pun kita dapat lihat semakin stabil. Jadi kalau udah kata mereka cukup jumlah, ah kenapa tak buktikan saja? Namun ini adalah cerita PRU15. Satu perkongsian daripada Malaysia Kini. Raya lapor polis isu Muhyiddin dakwa tak dilantik jadi PM meski cukup sokongan. Artikel pada 18 Ogos. Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya membuat laporan polis terhadap bekas PM Muhyiddin Yassin berhubung dakwaannya bahwa dia tidak dilantik menjadi Perdana Menteri. Meski sokongan ahli parlimen yang cukup untuk membentuk kerajaan selepas PRU15. Ini berlaku selepas video TikTok tular yang menunjukkan Muhyiddin seolah-olah mempersoalkan keputusan agung sebelum ini untuk melantik Presiden PKR Anwar Ibrahim sebagai PM selepas PRU15. Dalam salinan yang dilihat Malaysia Kini, Raya menyatakan kepercayaan bahwa ucapan Muhyiddin mungkin mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi diraja. Saudara-saudara, kalau benar kenyataan Muhyiddin mempunyai ataupun ucapan Muhyiddin mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi diraja, ini sudah pasti menyentuh berkaitan dengan isu 3R. Dalam perkongsian ini, pada 16 Ogos, semasa saya berada di pejabat saya di Jalan Zainal Abidi, Pulau Pinang, saya menonton satu klip di TikTok, di mana dalam TikTok tersebut, Muhyiddin, yaitu bekas PM, dan Presiden Bersatu, telah pun membuat satu ucapan yang saya percaya telah dibuat dalam satu sesi ceramah kempen PRK di Nenggiri. Saya ingin menegaskan di sini bahwa kenyataan-kenyataan yang dibuat Muhyiddin ini di sisi Undang-Undang Jenayah Negara Malaysia berunsur satu penghasutan dan penghinaan kepada institusi diraja yang boleh membangkitkan kemarahan rakyat terhadap institusi diraja, kata Raya dalam laporan itu. Nah, saudara-saudara, apa dah jadi dengan Muhyiddin? Nah, kalau perkara ini benar, sudah pasti tindakan yang sepatutnya perlu diambil. Dan rasa-rasa kalau Muhyiddin memang bersalah di dalam hal ini, adakah beliau akan dikenakan tindakan undang-undang sehingga ditangkap? Nah, ada sampai berkata dalam satu rekod, Sultan Abdullah telah menawarkan peluang kepada Muhyiddin untuk membentuk kerajaan perpaduan dengan PH pimpinan Anwar, namun Muhyiddin Yassin telah menolak. Jadi saudara-saudara, ini sudah sah. Muhyiddin Yassin menolak untuk bergabung bersama Anwar Ibrahim di dalam kerajaan perpaduan gabungan pada PRU15 yang lepas. Dan pada akhirnya, Muhyiddin hari ini sebagai pembangkang. Kenapalah kalau Muhyiddin terus terima saja tawaran itu, ataupun mungkin berubah pikiran dan menyertai kerajaan hari ini, mungkin itu pun tak ada masalahnya. Jadi tonton apa komen Anda.